ambil botol plastik yang akan dirakit untuk membentuk respirometer. Yang kedua, lubangkan tutup botol plastik tersebut menggunakan gunting. Setelah itu, masukkan pipet kecil ke dalam lubang yang tadi telah kita buat di tutup respirometer tadi. Kita lihat sudah jadi. Nah, ini adalah vaselin. Vaselin di sini kita akan oleskan ke tutup botol transparan tadi yang telah ditempatkan pipet kecil guna agar apa ya? Agar tidak ada udara yang dapat masuk atau melewati lubang-lubang kecil yang telah kita buat tadi.